semuanya kami bersyukur sih. Dengan semua pelajaran-pelajaran yang sudah terjadi dari hidup saya, dari hidup Iris, dan kami disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan, dan kami juga diuji lagi, dan itu membuat kami semakin yakin kalau tidak ada yang tidak mungkin. Dari semua hal, semua sudah direncanakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Even itu daun jatuh sekalipun, itu semua sudah ada rencana. Jadi saat ini kami sudah berserah dan sangat ikhlas untuk menjalani hari-hari dan lebih menatap masa depan lebih cerah lagi. Saya sangat bersyukur sekali karena mungkin jarang ada orang yang bisa diberikan cobaan seperti saya pribadi, dimulai dari saya kecil sampai saya sampai seperti ini. Dan saya sangat bersyukur sekali, itu ada suatu tanda kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sayang kepada saya dan istri saya. Jadi maka itu saya tidak ada takut lagi kedepannya bagaimana, karena saya percaya semua itu sudah ditakdirkan sama Allah. Justru saya tegar gara-gara ada suami saya. Ya maksudnya support dia luar biasa. Mungkin saya sendiri gak bisa ngelewatin apa yang sudah saya lewatin sampai hari ini tanpa ada semangat dan support dari suami saya. Ya pasti kasih support terus selalu. Dia tahu kalau misalnya aku udah mulai apa kayak mulai gak nyaman atau apa, mengingatnya masa lalu atau apa, dia pasti tahu misalnya ngajak liburan atau ngajak jalan kemana. Pokoknya dia tahu sih, dia pasti ngajakin untuk aku melakukan hal-hal yang aku sukai. Sebenarnya Iris ini adalah perempuan yang sangat kuat, dalam arti bukan saya sebenarnya menghibur, sebenarnya dia juga menghibur saya. Jadi sama-sama semua menghibur, dan kita berdua ini yakin seperti yang tadi saya bilang kalau ini semua sudah direncanakan dan ini adalah yang terbaik untuk semuanya. Even kejadian ujian kemarin dan insya Allah ujian kedepannya lagi, insya Allah asalkan kami berdua saling yakin dan support, tidak akan ada masalah ya sayang ya. Fokus membenahi diri kami, bagaimana lebih memahami arti dari agama yang kami anut yaitu Islam. Dan memang untuk saat ini kami memang gak pengen untuk tampil dulu gitu ya. Jadi betul-betul mau fokus dulu mendalami bagaimana sih kita hidup. Insya Allah kami mau umroh. Doain ya. Tanggal 2. Habiskan akhir tahun berarti. Iya, di sana. Tahun baru. Iya, tahun baru di sana. Aja akhir tahun. Tanggal berapa? Tanggalnya ada lantar nanti. Pokoknya nanti tungguin aja deh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.